kini lahir kembali. Ya, kesebelasan kota Tangerang yang dijuluki bayi ajaib, yaitu Persikota Reborn, telah lahir kembali setelah di-launching oleh pemilik barunya, Prilly Latuconsina. Launching Persikota Tangerang juga diikuti Wali Kota Tangerang Arif Arwismansyah beserta jajaran Forkopimda. Persikota ini klub bola yang sejarahnya udah panjang sekali karena selalu membanggakan warga Kota Tangerang, selalu mencetak juara ya, coach ya. Lalu aku melihat klub yang udah disebut-sebut bayi ajaib yang melahirkan potensi yang sangat besar sekali dari para pemainnya. Ini punya potensi besar sekali, makanya itu alasan aku kenapa memilih Persikota. Punya potensi yang sangat besar, pemain-pemainnya punya semangat yang sangat besar. Pemain-pemainnya sekarang udah pemain-pemain terbaik ya coach ya saat ini. Dan juga Persikota itu adalah klub Kota Tangerang di mana tempat aku lahir dan di mana tempat aku tinggal. Bergabung dengan Persikota, Prilly mengklaim telah menjadi ibu ajaib yang akan membesarkan Persikota yang baru dilahirkan kembali dalam kompetisi Liga 3 Nasional. Aku ingin berjuang bareng-bareng, itu sebenarnya alasan utamanya. Satu, aku ingin berjuang bareng-bareng, aku ingin merasakan bagaimana prosesnya. Karena aku kan baru di klub bola, jadi aku perlu mempelajari prosesnya dengan tim secara terbuka, secara transparan. Makanya aku memilih Liga 3 supaya kita bisa berproses bareng-bareng naik ke Liga 2, berproses bareng-bareng naik ke Liga 1 gitu. Dan dengan aku dan Persikota ini walaupun Liga 3 tapi sejarahnya panjang ya mas, dan supporternya luar biasa. Dan dulu Persikota itu udah mencetak banyak sekali juara, makanya disebut bayi ajaib. Jadi sebenarnya Persikota butuh ibu ajaib, makanya saya masuk gitu. Sementara itu, saat press conference, pelatih baru Persikota Reborn, Sahala Sarigih, menyatakan optimisnya guna mewujudkan Persikota Reborn untuk lolos ke Liga 2. Saya pelatih Persikota, saya cukup senang bisa menjadi bagian Persikota. Saya cukup senang bisa memberikan harapan buat terutama buat Pak Wali Kota dan juga buat semua warga Kota Tangerang untuk mewujudkan Persikota kedua. Dan tim kami bersama teman-teman pemain sudah berlatih kurang lebih 6 bulan dan tahap pertama kami sudah menjuarai di Provinsi Banten dan kami bertekad untuk di fase nasional nanti memenangkan seluruh pertandingan dan mohon doanya dari Pak Wali, dari unsur-unsur Muspida, dari teman-teman wartawan, terlebih dari sahabat saya Pri. Saya berharap dengan bisa bekerja sama dengan Mbak Prilly dan semua yang terkait, tahun ini menjadi tahun keberuntungan buat Persikota. Hidup Persikota. Sebagai informasi, Minggu 6 Februari pukul 13 Persikota Reborn akan bertanding pada laga putaran nasional Liga 3 melawan Persikasi. Tim Liputan Tangerang TV.